Assalamualaikum. Okey, kali ini saya nak tunjukkan salah satu lagi produk terbaik daripada jenama Bosch, iaitu sanding machine ataupun kita panggil mesin gosok kertas pasir. Okey, sebelum kita lihat apakah yang menarik yang terdapat pada mesin kertas pasir ini, okay, jom kita saksikan video unboxing ini dulu. Okey, dalam ni kita tengok ada sanding machine. Okey, dia ni 250 watt. Kemudian kita dalam ni ada manual, ya, ada manual penggunaan alat. Okey, pada alat ni dia ada satu sandpaper yang melekat, dia bagi free. Yang lain tak ada, dalam kotak ni tak ada. Ada satu je yang melekat dekat alat ni. Kemudian ni dia punya sandpaper ni senang untuk dibuka, untuk kita tukar dengan yang lain. Button merah ni untuk on off lah. Okay, belakang ni dia ada speed controller, ada nombor 1, 2, 3. Ni untuk control kelajuan untuk kita sanding apa-apa kayu ataupun apa, kita boleh control dia punya kelajuan dia. Okey, mari kita uji lari mesin ni, kita tengok alat ni apa keupayaan dia sebenar. Okey, ni bahagian yang telah digosok dengan mesin kertas pasir tadi, dan yang ni yang belum digosok. Ada perbezaan lah, yang gosok ni licin, yang ni biasa, yang masih lagi kasar. Okey, kita lihat kertas pasir ni masih lagi elok. Okey, setelah kita guna beberapa minit, maknanya kita boleh guna dalam tempoh yang agak lama lah. Kemudian apa yang menarik tentang produk ni, dia ada microfilter system, ya, yang mana habuk kayu tadi akan masuk ke dalam bekas ni. Jadi kita senang lah, dia tak habuk, dia tak pergi merata. Jadi ada alat ni, dia boleh sedut masuk habuk ke dalam alat ni. Jadi dia habuk ni tidak mengotorkan keadaan sekeliling. Okey, jom kita buka kotak simpanan habuk ni. Ni dia habuk yang ada dalam ni. Okey, kita boleh buka dia dan boleh buang kalau penuh. Okey, kat sini pun ada chop sirim, disahkan oleh Sirim Malaysia. Okey, setakat itu saja video untuk kali ini. Okey, berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih.